Halo teman-teman semuanya, welcome back to our YouTube channel. Jadi kita lagi hunting nih, benar-benar cari kemana-mana untuk dapetin BTS meal. Kita bukan ARMY, tapi kita pengen banget dong ikutan cobain. Kita kan nggak mau kalah hype ya, Bang? Iya dong. No, tapi kita suka lagunya BTS beberapa. Oh iya, iya, iya. Dengerin. Iya, iya. Dan emang enak-enak banget lagunya. Iya. Jadi ini kita mau ngerasain ya, gimana makanan BTS waktu kecil, karena ceritanya BTS meal ini itu makanan favoritnya orang-orang para personal BTS ini waktu mereka kecil. Pun BTS kan punya dampak yang luar biasa di dunia ini ya. Parah sih, mereka keren banyak banget awards, sih. Awards ini itu lagunya emang aku denger-denger liriknya sangat-sangat positif, jadi aku juga suka bener. Gitu. Nah, sekarang kita lagi hunting nih. Udah kedua McDonald's, tadi dekat rumah Riangka yang Joglo dan juga ke yang di Puri. Tapi yang di Joglo tadi wah gila ya. Antriannya cukup-cukup ramai. Gojeknya sih sama para Gojek sama Grabnya sih banyak banget sih. Mereka sih luar biasa sih, itu para mantap. Heroes ya. Abang-abang Gojek dan Grab yang rela ngambilin buat teman-teman yang order. Nah, jadi kita sekarang mau cari lagi ke cabang yang lain dekat sini. Kita bakal review supaya teman-teman bisa lihat seperti apa sih ini paketnya. Jadi buat teman-teman yang ARMY, enggak apa-apa ya, kita yang bukan ARMY ikut-ikutan ya. Kita ARMY sehari hari ini. Oke, okay, stay tune ya, ikutin video kita sampai habis ya. Oke, okay, let's go! Let's go! Pak, yang drive-thru-nya bukanya kapan? Kita sekarang masih ke sementara, mungkin tanggal 12 kali baru buka lagi. Hah? Tanggal 12? Iya, tapi kalau makan di tempat bisa. Tanggal 12 tuh 3 hari lagi. Ya? 3 hari lagi? Iya, 3 hari. Oke, okay, jadi karena yang di Puri juga ditutup drive-thru-nya, udah, kita bakal kita cari lagi ke cabang yang lain. Kasihan sih sebenarnya. Kasihan sih sebenarnya McD harus ditutup semua drive-thru-nya. Mungkin karena Gojeknya tadi membludak, terus biar aman gitu ya, COVID nggak terlalu banyak Gojek. Tapi harusnya naik mobil tetap boleh ya, Bang? Harusnya di dalam mobil kita ngantrinya, bener nggak? Semoga ya kita dapat. Doakan teman-teman, kita udah muter balik di Puri 2 kali nih. Dan di Joglo sekali. Sekarang kita mau yang ke Meruya. Ya? Yuk, kita terus. Wah, ini di Meruya sepi nih. Ini bisa nggak? Bisa tuh. Wah, tapi antriannya dari sini. Wah, oke loh. Wow, oke, not bad. Oke, kita ternyata bisa dapet di yang cabang Meruya, alhamdulillah. Kita lagi ngantri, dan gak terlalu banyak loh ini, Bang. Iya, alhamdulillah palingan ini, paling lama 20 menit, 15 menit lah ya. Oke, that's okay. Nah, jadi untuk yang BTS meal ini, specialty-nya itu mereka ada dua jenis saus, yaitu Kajun sama Sweet Chili Sauce. Sweet Chili Sauce. Nah, Kajun ini tuh sebenarnya tuh tadi aku baca-baca ya, aslinya tuh Kajun sauce tuh kayak dari Louisiana, dari Amerika Selatan emang ya. Rasanya tuh lebih kayak ke spices-spices kayak paprika, terus ada apa lagi, oregano, thyme gitu-gitu ya. Nah, pedas intinya kayaknya sih. Nah, ini tuh dulu sausnya tuh cuman ada di McD Korea Selatan, tapi untuk kolaborasi yang sama BTS ini jadi bisa dibeli di berbagai negara termasuk di Indo. Keren ya, makanya nih such an honor Indonesia bisa punya menunya ARMY nih. Nah, itu dia tuh, so excited udah mau nyampe depan coy, mantap. Akhirnya perjuangan kita tidak sia-sia, kita datang ke 3 McD, yang ketiga malah yang paling kecil loh, padahal ini kayak cabang ya. Yang malah jalan, paling mantap. Yang jalanannya di depan paling kecil, paling rusuh. Iya, kita jadi aman, bisa. Buat teman-teman jangan menyerah ya, cari aja McD ya. Dan ini baru jam 1. Belum yang jam, kira ngantrinya sampai jam 6 gitu ya. Iya. Oke lah. Oke, the moment of truth. Assalamualaikum. Belum. Oke. 3. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Mbak. Mari sukses terus. Bahagia selalu. Wih, mantul. Akhirnya. Wuhui. Oke, jadi kita bareng molo ya, kamu aja deh. Jadi kita udah dapat semua orderan kita. Ini kita udah parkir di kompleks. Kita review dulu ya. Ini ada 9 chicken McNuggets dengan packaging khusus BTS, the BTS meal, tulisannya nih, the BTS meal. Warnanya ungu, lucu ya warnanya. Dan ini kita buka
The BTS meal ini Coca-Cola. Jadi sebenarnya ini cuma packagingnya doang yang beda. Isinya tuh bener-bener Coca-Cola sama seperti biasa. Terus nuggetsnya juga sama nugget seperti biasa. Tapi inilah the power of branding ya. Dan collaboration bisa hype segitunya padahal produknya sama. Bedanya cuma sausnya luar biasa. Oke. Okay. Nice. Mantap. It's purple. So cute. Oke. Okay. Wah, nah ini dia nih. Ini packagingnya. Harusnya pakai ini. Bungkus loh. Wow. Harusnya packagingnya begini nih. Kan kalau teman-teman lihat yang di luar negeri begini. Oh. Mungkin karena orang kan kalau dibungkus di delivery jadinya basah. Iya. Yeah. Ini supaya army. Ayo, ada yang mau beli enggak? Ada yang mau enggak nih giveaway ya? Giveaway ya. Kita punya 3 loh. Ada yang mau enggak nih giveaway? Kertasnya kita masih pake rapi. Nih. Coba masukin sini, kita seal. Kalau mau itu ya, email ke bawah. Enggak, ke Instagram kita. Follow Amarianka. Kalau mau kita kasih ongkirnya juga kita bayarin. Tapi follow dulu ya, guys. Ya, silakan. Nah, terus ini juga udah lengkap dikasih nih diplastikin. Ini ada saus kajun sauce, komposisi, ya gak usah dibacain lah ya. Terus ada saus cabai manis sweet chili sauce. Nah, mantap nih. Bedanya apa ya sweet chili sauce sama sambalnya yang biasanya ya? Mungkin lebih manis kali ya. Dan ini yang terakhir, kentang McD. Ya udah dia loyo. Kentangnya packagingnya masih sama ya? Gak ikutan purple. Mantap, oke, okay, so let's try. Mari kita coba. Nah, ini dia nih sausnya. Dalamnya kajun warnanya kuning nih, kayak mustard. Cium deh. Oh iya ya, wanginya kayak mirip-mirip saus-saus yang kita suka makan juga ya. Nah ini nih, yang sweet chili sauce. Sweet chili ini wanginya kayak saus-saus yang di Singapura. Sambal yang gak terlalu pedes lah ya. Iya, saus manis. Ada wangi asam-asamnya dikit juga. Nah oke, okay, kita mau minum dulu nih Coca-Cola-nya BTS. Ayo, kita minum. Kita minum ini langsung bisa nyanyi kayak BTS, oke. Coca-Cola-nya. Really special kayaknya. Seperti biasa. Aku lama udah lama nggak makan minum Coca-Cola. Enak lah Coca-Cola tuh. Mm-mm. Yuk kita lanjut ke kentangnya dulu kali ya. Yes. Intinya tuh sausnya sih bang. Iya makanya. Ini highlight of the menu sebenarnya. Makanya, coba dulu. Ini pakai kajun. Ya. Kayak okay. Salted egg warnanya. Bismillahirrahmanirrahim. I like it. Asam-asam gitu ya. Asam kayak mayones gitu. Terus enggak terlalu pedes, aku pikir bakal lebih pedes. I like it. Ini kayak mayones-mayones yang di hotdog atau yang di burger gitu. Iya, iya. Coba yang sweet chili sauce nih. Sweet chili sauce. Iya kayak McD Singapura. Manis beneran manis ya. Manis ada tengik sedikit ya. Kamu kayak strawberry jam. Nih. Aku suka sih sama. Aku nggak suka sih. Ini kayak harus. Kayaknya harus dicampur sama sambal beneran deh. We don't do it that way. It's BTS season. BTS dulu nggak ada saus sambal kayak gini kan, kasian. Padahal ini enak banget. No, ini udah paling enak. Ini namanya bukan BTS Army. Udah paling enak sambal ini. Kita nggak jadi Army kalau makan ini. Kita bukan Army yang mereview makanan Army. Coba ini yuk, McD-nya. McD-nya. Nuggets-nya pakai si saus kajun dan pakai sweet chili. Kajunnya enak ya? Kajunnya aku suka deh. Tuh cuy. Dikit amat kamu bang sausnya. Oke, lagi ada siapa takut. Nah, ini dia. Nugget with the Cajun sauce. Okay. No sambal. Toss. Enak banget pakai Cajun. Nugget McD memang enak banget ya. Pakai saus ini cocok banget sih. Wah, ini sih harus permanen sih menunya sih. Kamu mirip sama yang apa namanya tuh yang biasa kita makan yang sausnya yang dari sananya tiap kali ada apa yang asam di mana nih McD? Sweet and sour mirip kan nggak tahu tapi lebih ya dan ada lebih ada creamy-creaminya gitu cuy bener beda rasa mayonya tapi asam-asamnya mirip sama yang sweet and sour. Enak. Coba kalau pakai yang sambal sweet chili sauce.
Oke, mari coba. Nih ya, banyak nih pakainya nih. Sweet chili sauce. Oh, mari kita coba. Kuenya kok. Enak loh. Bener manis. Coba sweet chili sauce. Masih loh. Sweet chili sauce. Pakai sambal asli. Real chili sauce. Jadinya balance, nggak terlalu manis. Ini mah jadinya udah pasti enak, cuy. Pakai sweetnya juga. Iya, nih. Iya. Oh. Iya, pasti enak. Tunggu. Disclaimer. Tadi Tianka bilang, I think I'm just gonna eat one nuggets. Now she ate 3 nuggets already. Hah? Kayaknya kalau make nuggets tuh ya. Once you pop, gak kenyang-kenyang. Yoi. Suapin juga mau, nggak disuapin juga mau. Habis deh. Mantap. Kok makan berapa, Bang? Aku cuma satu. Enggak, aku tiga doang. Oke, so that's it for today's video. Terima kasih teman-teman yang udah pernah nonton. Pokoknya ini BTS X MACD itu kurang lebih ada sekitar 4 minggu kalau stoknya ada. Aku baca-baca kalau misalnya karena arminya banyak dan membeludak, jadi lebih cepat lagi. So kalau teman-teman mau, ya sold outnya. So kalau teman-teman mau, bisa langsung delivery dan drive thru. Motor pun bisa kok drive thru. So thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, dan subscribe. See you di video-video selanjutnya. Bye. Bye-bye.